Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Setia Budi dengan NRP 09204001 dari D4 TO3A. Di sini saya akan mengerjakan daily assessment dari mata kuliah praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler pada topik ke-16 yang bermaterinya itu unbounding keypad 4x4. Di sini daily assessment-nya yaitu membuat video satu project bebas, kemudian kirim link YouTube-nya pada LMS. Di sini saya akan membuat pintu otomatis berbasis Arduino menggunakan sensor ultrasonik. Di sini kita buat dulu rangkaiannya pada Tinkercad. Pertama-tama kita siapkan dulu satu buah Arduino, kemudian satu buah mikro servo, kemudian ada satu buah lagi sensor ultrasonik. Arduino sendiri berfungsi sebagai pengontrol, lalu nanti motor servo sebagai penggerak otomatis dari pintunya, kemudian ada sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak agar nanti pintu bisa menutup atau membuka kembali. Pertama-tama kita sambung power ke 5 volt, lalu kita sambung triggernya ke pin 12, kemudian kita sambung echo ke pin 11, lalu kita sambung ground ke ground pada Arduino ini. Kemudian selanjutnya kita sambungkan micro servonya, sinyal pin sinyal kita sambungkan ke pin 7, lalu power kita sambungkan ke 5 volt, lalu ground kita sambungkan ke ground pada Arduino. Setelah tersusun seperti ini, kita buat terlebih dahulu programnya. Berikut ini adalah programnya, seperti yang tadi, echo pin kita sambung ke pin 11, kemudian triggernya kita sambungkan ke pin 12. Di sini kita memakai parameter 250 untuk mendeteksi jaraknya. Kemudian kita sambungkan door attack pada pin 7, kemudian kita atur seperti ini. Inti dari pemrograman ini, apabila nanti jarak lebih dari 250 mm atau 25 cm, nanti pintu akan tertutup. Kemudian apabila jaraknya di kisaran 250 mm, maka pintu akan terbuka. Lalu apabila di bawah 250 mm, maka pintu akan tertutup kembali. Setelah itu kita coba simulasikan ya. Kita coba simulasikan dengan start simulation. Kita klik ini. Di sini menunjukkan jarak
yang seperti ini. Apabila jarak kurang dari area yang sudah kita atur jaraknya, maka pintu akan tertutup. Apabila kita terletak pada area jarak yang telah ditentukan, pintu akan terbuka. Kita coba lagi, pintu masih terbuka. Keterangannya di serial monitor open the door. Kemudian kita coba lagi, masih terbuka. Apabila melebihi dari batas, nah, sudah terdeteksi, maka pintu akan tertutup kembali. Pada hukum ini, intinya pintu akan terbuka apabila posisi jarak pada monitoring ini sudah ditentukan. Di luar itu, maka pintu akan tertutup. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.